Pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangan besar-besaran di Kem Al-Sati, kota Gaza. Saudara perempuan ketua Hamas, Ismail Haniyah, tewas dalam serangan itu. Adik Ismail Haniyah yang terbunuh tersebut diketahui bernama Zaher Haniyah. Tak hanya Zaher, 12 orang lainnya juga dilaporkan tewas dalam serangan ini. Sementara IDF mengaku bertanggung jawab atas serangan udara di wilayah kota Gaza pada Senin 24 Juni malam, termasuk mengakui terbunuhnya keluarga pemimpin kelompok Hamas. Serangan itu menyerang anggota Hamas yang terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023. Tentara Israel mengatakan jet tempurnya menyerang dua bangunan di kamp pengungsi Beit dan lingkungan ala darat di kota Gaza. Bangunan tersebut diserang karena diduga digunakan oleh militan Hamas. Hingga saat ini, lebih dari 37.600 warga Palestina telah terburuk di Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak. Selain itu, hampir 86.100 lainnya terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.